generasi baru mudah-mudahan mungkin risiko bisa berkembang biak sesuai harapan pemerintah. Mudah-mudahan UP bertambah banyak di situ. Itulah ungkapan kesedihan Marno, kiper seekor harimau Sumatera betina bernama Gadih Liku yang selama 2 bulan belakangan ia rawat. Namun, harus dilepas ke alam liar untuk kembali ke habitatnya. Kembalinya Gadih Liku ke alam liar menjadi harapan banyak pihak yang peduli dengan kelestarian satwa liar di Sumatera Barat. Harimau Sumatera atau dalam bahasa Latin Panthera tigris sumatrae merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup. Populasinya yang tinggal 400-an ekor membuatnya tergolong satwa kritis yang terancam punah. Pada 10 Juni 2016, Gadih Liku ditangkap tim BKSDA Sumatera Barat. Ia ditangkap karena berkeliaran di permukiman warga Nagari Liku, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Warga resah karena harimau ini mengganggu ternak peliharaan mereka dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Harimau yang masih bisa dilepas liarkan setelah melalui proses kesehatan dan sebagainya, kemudian lokasi yang memungkinkan untuk lepas liaran, kita upayakan lepas liar supaya berkembang biak di alam. Ini yang kita harapkan. Kedua, pelepas liaran bekerja sama dengan kawan-kawan dari NGO, antara lain ZSL, PAS, Harimau Kita, perguruan tinggi, salah satunya dengan UNAN. Ini penting untuk mengetahui pergerakan atau monitor di mana habitat harimau ini berada. Dengan mengetahui pergerakan, bisa satu untuk pengamanan habitatnya, dua untuk mengetahui populasi makanan. Setelah dievakuasi, harimau dikarantina ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi. Selama masa itu, ia tampak depresi. Bahkan mencoba melarikan diri dengan meloncat pagar pembatas setinggi 5 meter. Di sisi lain, BKSDA Sumatera Barat bersama Yayasan Arsari Joy Hadikusumo menyiapkan lokasi yang cocok untuk harimau ini bisa kembali ke habitatnya. Persiapan lokasi dibantu oleh LSM Zoological Society of London dan LSM Institute Conservation Society Solok Selatan serta peneliti jurusan biologi Universitas Andalas Padang. Wilayah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat dipilih menjadi kawasan pelepas liaran harimau betina ini. Namun sebelumnya, dilakukan pembersihan hutan dari ranjau dan jerat buatan pemburu agar si Gadih Liku tidak terperangkap lagi. Pembersihan dilakukan oleh tim dari Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo bekerjasama dengan BKSDA Sumatera Barat, LSM Institute Conservation Society, dan dibantu oleh Polisi Kehutanan. Tiba saatnya, pada 30 Agustus 2016, Gadih Liku siap dilepas. Tim menyiapkan obat bius yang akan ditembakkan melalui sumpit agar aman saat menempuh perjalanan menuju Taman Nasional Kerinci Seblat yang memakan waktu 9 jam lamanya. Gadih Liku diangkut ke kandang baja setelah mendapat 2 kali tembakan sumpit bius. Kerjasama kemarin untuk pelepas liaran itu merupakan titik awal. Dan kemudian kita akan mendukungnya lagi dengan PRSHSD. Di mana nanti kita berharap semua bahwa ini terbuka untuk teman-teman semua. Kita melakukan proses rehabilitasi secara optimal, memiliki ruang yang lengkap dengan peralatan klinik untuk proses rehabilitasinya. Kemudian juga akan menjadi sebuah pusat pembelajaran, pusat pelatihan untuk kita semua belajar mengenai bagaimana melestarikan harimau Sumatera. Cuaca dan medan yang cukup menantang tak menghalangi semangat tim gabungan ini memulangkan harimau ke habitatnya.
Pagi hari, tim gabungan ini sudah sampai di lokasi. Pagar pembatas disiapkan di pintu kandang yang akan dibuka. Ini berguna untuk membatasi pergerakan, agar harimau berlari ke daerah yang lebih luas dan masuk ke dalam hutan. Gadih Liku juga dipasangi Global Positioning System Collar pada lehernya. GPS collar yang disumbangkan oleh Zoological Society of London itu berguna memantau pergerakannya pasca pelepas liaran selama 2 tahun ke depan. Sehingga harimau berada di lokasi yang aman dari pemburu liar dan terhindar dari konflik dengan masyarakat. Gadih Liku diharapkan bisa berkembang biak di hutan dan menghasilkan keturunan di masa depan. Kerjasama yang baik dalam pelepas liaran ini menjadi contoh kerja nyata pelepas liaran dan perlindungan satwa liar di hutan Indonesia. Saya terharu ya, dan saya sangat kagum dengan tindakan dari komunitas pemerhati dan pencinta satwa liar di Sumatera Barat, dan juga kerjasama yang diberikan oleh BKSDA Sumatera Barat. Itu luar biasa, satu kerjasama dengan jejaring ya, semua stakeholders ya, kelestarian satwa liar itu sangat berhasil dan sangat sukses. So, saya kira itu mungkin langkah pertama daripada serangkaian langkah yang kita akan, ya sebetulnya tujuan kita adalah pelepas liaran juga ya, yang harimau yang sehat, yang utuh, tidak cacat, dan bisa dilepas liaran di alam terbuka, dalam hal ini Taman Nasional Kerinci Sebelat ya. Dukungan pelestarian harimau Sumatera ditunjukkan oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Yayasan ini sudah mempersiapkan pembangunan Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera Dharma Seraya atau disingkat dengan PRSHSD. Pembangunan Pusat Rehabilitasi Satwa ini diharapkan lebih memadai bagi harimau yang direhabilitasi. Tempat rehabilitasi yang ada selama ini memiliki keterbatasan sarana dan fasilitas, seperti minimnya kandang penampungan dan lahan tempat satwa bermain, serta kemampuan pemenuhan kebutuhan makanan harimau hingga tiba saat pelepas liaran. Jadi saya sampaikan kalau TKA ini sebenarnya nantinya adalah rehabilitasi. Jadi bukan semi alami. Apabila direhabilitasi, kemudian semi alam, dan apabila sehat mereka lepas liar langsung. Tak hanya itu, pusat rehabilitasi satwa ini juga disiapkan untuk membantu dunia pendidikan dan penelitian tentang harimau Sumatera serta satwa endemik lainnya. Ya, di samping harimau, ya, kami juga berniat untuk memberikan suatu tempat ya yang nyaman dan aman bagi berbagai jenis satwa lain. Semakin banyak pihak yang peduli dengan kelestarian harimau Sumatera, bisa membantu target pemerintah, yakni kenaikan populasi 10% harimau Sumatera hingga tahun 2019. Selamat ya atas pelepas liaran Gadih Liku ya di alam terbuka Taman Nasional Kerinci Sebelat.